Kita lanjutkan pembacaan tafsir Juz Amma. Kita masuk pada surat An-Nazi'at. An-Nazi'at adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Kita mulai dengan firman Allah yang pertama, Wan-Nazi'ati Ghorqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Di sini Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang sangat agung. Yang pertama adalah Wan-Nazi'at. Demi malaikat-malaikat para pencabut nyawa Ghorqa dengan keras. Ini adalah sifat para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir. Orang kafir dicabut nyawanya dengan keras. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhum adbarahum wa dhuku adzabal hariq." Seandainya kau melihat bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah mereka, memukul bokong mereka, dan malaikat berkata, "Silakan rasakan azab yang membakar." Namun kita enggak lihat. Ini semua gaib, nyawanya dicabut dengan apa? Dengan kasar. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan model malaikat yang kedua, "Wa syaitati nashtar." Demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Ini para malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin. Kemudian Allah bersumpah dengan model malaikat lagi, kata Allah, wasabihati sabaha. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Malaikat ini makhluk yang ajaib, yang menakjubkan. Kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Cahayanya apa kita enggak tahu. Tapi malaikat itu tidak makan, tidak minum. Energinya enggak pernah habis. Kemudian kekuatannya luar biasa. Dia kalau terbang cepat sekali. Malaikat Jibril kalau antar wahyu dari Allah kepada Nabi SAW, cepat. Langsung sampaikan wahyu dari Allah SWT. Kemudian terbang lagi melapor. Cepat sekali. Jin, dia perlu energi. Makan dan minum. Jin ikut makan sama antum. Tidak bilang bismillah, tidak baca doa. Jin paling jago namanya Ifrit. Ifrit sangat hebat, cepat, tetapi masih kalah cepat dengan siapa? Malaikat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabiqati sabqa." Demi malaikat yang mendahului dengan kencang, mereka mendahului dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka kalau diperintahkan langsung mereka jalankan, tidak pernah ditunda-tunda. Ini semua menunjukkan malaikat adalah makhluk Allah yang dahsyat dan bisa terbang. Makanya Allah mengatakan, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha." Kata Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan malaikat sebagai utusan-utusan Allah yang memiliki sayap 2, 3 dan 4. Kemudian kata Allah, yazidu fil khalqi ma yasha. Dan ada yang Allah berikan lebih daripada itu. Contoh malaikat Jibril 600 sayapnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fal mudabbirati amra. Demi para malaikat yang mengatur urusan. Jadi malaikat ada yang mengatur gunung, ada yang mengatur langit, ada yang mengatur awan, ada yang mengatur hujan. Malaikat banyak tugasnya. Tetapi kita tahu kalau kita ternyata mengalami musim kemarau, apakah boleh kita minta hujan kepada malaikat gunung? Kita mengatakan, wahai malaikat gunung yang ngatur hujan, turunkan hujan. Boleh atau tidak? Nah boleh. Orang bilang, jelas ini syirik. Padahal dia benar-benar mengatur hujan. Nah boleh kita minta. Mau minta sama yang merintahin dia. Mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama. Apalagi kita minta kepada yang tidak bisa mengatur. Contoh minta kepada mayat. Mayat bisa ngatur apa? Coba. Gak bisa apa-apa. Bagaimana kita minta kepada mayat yang tidak bisa berbuat apa-apa? Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tarjufur rajifah. Inilah maksud Allah bersumpah dengan nama malaikat semuanya, wan-nazi'ati ghorqa wan-nasyitati nashta wasabihati sabah fasabiqati sabaqa falmudabbirati amra, untuk menekankan satu perkara. Kalau kita ingin menekankan sesuatu, kita sumpah dahulu. Allah pun demikian, untuk menekankan sesuatu didahului dengan apa? Sumpah. Maka Allah bersumpah demi malaikat, demi malaikat, demi malaikat, demi malaikat, yauma tarjufur rajifah, akan terjadi hari di mana ketika tiupan pertama mengguncang alam, ya, terjadi gempa yang luar biasa. Itulah yang kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tatkala bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwasanya gempa yang akan terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Kemudian kata Allah, tatba'uha radifah. Setelah tiupan sangka pertama, diiringi dengan tiupan sangka kala kedua. Nabi mengatakan, ma baina nafqatain arba'un. Nabi bersabda, antara dua tiupan ada 40. Qalu, orang-orang yang mendengar hadis ini bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairata, arba'una yauman, apakah 40 hari? Qala abait, saya enggan mengucapkan 40 hari. Qalu arba'una syahran, apakah dia jarak antara dua tiupan tersebut 40 bulan? Kata beliau, abait, saya tidak bisa memastikan. Qalu arba'una sanah, apakah 40 tahun? Kata Abu Hurairah, abait, saya juga enggan menetapkan 40 tahun. Kemudian Nabi menjelaskan, tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutun. Allah turunkan air, jatuh kepada mayat-mayat tersebut, maka mereka pun tumbuh. Kama yambutul baqlu, sebagaimana sayur-mayur yang tumbuh. Walaysa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada satu bagian dari manusia pun kecuali akan sirna. Illa azaman wahidan, kecuali satu jenis tulang. Wahuwa ajbudzam, yaitu ujung tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari situlah kemudian manusia disusun kembali.
Pada hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulubu yauma idzi wajifah." Maka jantung-jantung pada hari tersebut ketakutan, yaitu hati manusia penuh ketakutan. Sampai begitu takutnya orang-orang kafir, Allah mengatakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kau sangka Allah lalai dengan orang-orang zalim. Allah tunda azab mereka sampai pada hari di mana mata manusia terbelalak ketakutan. Kemudian kata Allah, "Wa afidatuhum hawa." Dada mereka kosong. Kata para ulama, karena saking takutnya jantungnya naik sampai di kerongkongan. Kata Allah, "Absaruha khashi'ah." Pandangan mereka tertunduk penuh ketakutan. "Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah." Orang-orang kafir musyrikin berkata, "Apakah kami benar-benar akan dikembalikan sebagaimana semula?" Mereka mengingkari. Allah sebutkan hari kiamat, kata mereka, enggak mungkin. "Aidza kunna idhaman nakhirah." Apakah kami akan kembali setelah menjadi tulang belulang yang sudah melumat sampai tidak dibedakan antara tulang dengan tanah? Tulang sudah jadi tanah. Apakah mau dikembalikan oleh Allah? Kata mereka, "Qalu tilka idzan karratun khasirah." Kalau kita bisa dikembalikan, ini sungguh pengembalikan yang merugikan. Karena kita bakalan disidang, dihisap, repot. Kita enggak mau dikembalikan. Dan enggak mungkin bisa kembali. Kata Allah, mudah. "Fa innama hiya zajaratu wahidah." Sungguhnya pengembalian itu hanya sekali tiupan saja. Tiupan sangkakala yang kedua, tiba-tiba mereka apa? "Fa idzahum bisahirah." Tiba-tiba mereka muncul lagi di atas permukaan bumi.